Hai teman-teman, nama saya Ragipta Utama, kembali lagi di channel Room Music Official, musik edukasi dan tutorial. Nah teman-teman, kali ini saya akan tutorial teman-teman hammer on dan pull off ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja ke tutorialnya. 1, 2, 3, 4. Nah, hammer on dan pull off ini biasanya dilatih di elektrik ya. Sekarang kita coba di akustik ya teman-teman ya. Hammer on itu adalah teknik dipukul ya teman-teman ya, pukul dengan jari. Kalau pull off itu adalah teknik menarik ya teman-teman, menarik dengan jari. Nah, seperti apa hammer on? Seperti ini teman-teman, misalnya teman-teman di sini ya latihan ya, di pojok sini ya, pojok senar 1, fret 1 gitu. Nah ini udah teknik hammer on. Satu nadanya bisa dua atau nadanya bisa tiga atau empat. Nah ini teknik hammer on dan pull off ini adalah teknik penghemat ya, penghemat ini juga ya, picking di jari tangan kanan ya. Bagaimana latihannya teman-teman? Jadi teman-teman dari sini pojok ini ya, satu petian aja. Nah, ya. Dan hammer on ini bisa dilatih di sini juga. Atau satu peti aja kita mainin 4 nada dengan hammer on ya, hammer on di 4-4-nya ya, 4 fret ya. Nah kalau teman-teman udah fasih terus digerakkan ke atas. Itu teman-teman, atau nyoba satu dulu ya, satu dulu. Nah, satu pukulan gini, dua nada ya. Terus nyoba lagi dua pukulan, tiga nada. Terus nyoba tiga pukulan ya, empat nada. Oke, sekarang kita coba pull off ya. Apa sih bedanya pull off dan hammer on ya? Kita coba di sini tadi. Oke, yang pull off kan hammer on kan seperti ini ya. Kalau pull off itu ditarik teman-teman. Nah ini satu petian juga, tapi ditarik. Diam. Kalau hammer on kan gitu ya, pull off itu. Ini juga bisa 4 nada. Ya.
Nah di sini ya kita, nah ini. Jadi kita misalnya latih di sini ya. Nah misalnya kita latih, itu juga bisa dari jari kelingking ya. Nah kalau masih belum bisa satu link, satu jari dulu. Nariknya ini narik. Coba ya sini. Nah, sekarang kita pakai kelingking. Nah. Oke, habis teman-teman ngelatih pull off ya, teman-teman bisa combine hammer on dan pull off ya, gunakan pentatonic ya, tangan ada pentatonic. Atau bisa seperti ini ya, ini udah kombinasi ya, ada pukulnya, ada hammer onnya, ada pull offnya. Oke teman-teman, segitu dulu tutorial dari saya. Semoga teman-teman paham ya. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ingin les, silahkan teman-teman WA saya, itu nomor saya di deskripsi. Teman-teman, oke, tetap semangat teman-teman, tetap konsisten latihan gitarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.